Menko Polhukam Mahfud MD angkat suara soal isu setoran uang miliaran rupiah dari hasil penambangan batu bara ilegal ke Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Menko Mahfud meminta agar persoalan adanya pandangan isu perang bintang di tubuh Kops Bayangkara harus segera diusut. Menyusul dugaan isu yang menyebar adanya saling membuka kartu menyeret para perwira tinggi Jenderal Polri. Di samping itu, Mahfud menanggapi bila isu soal adanya mafia tambang bukan soal baru. Menko Mahfud mengutip pernyataan mantan Ketua KPK Abraham Samad, jika tambang di Indonesia dijalankan dengan baik, maka negara ini bisa bebas dari utang. Bahkan setiap penduduk Indonesia bisa menikmati keuntungan mencapai 20 juta rupiah per bulan. Atas mencuatnya isu ini, Mahfud pun akan berkoordinasi untuk menindaklanjuti dugaan mafia tambang ilegal.